sangat lengket sekali ke pulut. Walaupun pulutnya glowing sudah hitam, tapi mantap jos. Ayo kawan. Mari kawan, kabur. Hai bosku, jumpa lagi dengan Apis Awe Sarawangan Jambi. Baiklah, hari ini kita mau coba mikat burung lagi bosku. Untuk spot kita kali ini, saya mau coba mikat di spot kebun ilalang ini bosku. Untuk spot kebun ilalang ini biasanya banyak burung kecil seperti perenjak. Kemungkinan besar kita nanti akan banyak poin burung perenjak. Oke bosku, terima kasih sudah menonton video ini. Dan terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang telah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo dibantu subscribe dulu bosku, agar channel kita ini bisa lebih berkembang dengan baik. Salam lengket selalu bosku. Oke, bagaimana keseruan saya dalam mikat burung hari ini? Mari langsung simak videonya. Oke bosku, hari ini saya mau coba masang pulut di dekat sana. Oke, untuk spot kita kali ini di pinggir jalan bosku. Bisa terlihat di sini adalah jalan kuning yang belum diaspal. Sekarang mari langsung kita menuju ke sana bosku. Wah, sepertinya di lokasi ini sudah sering dipikat. Bisa terlihat di sini bosku. Ini adalah tempat pemasangan pulut. Biasanya untuk tempat seperti ini sering dipasang pulut lidi. Oke, bisa terlihat ini bosku, spotnya berada sangat dekat di pinggir jalan. Nah, di sana ada jalan. Dan teman-teman kita coba mikat memasang pulutnya cuman di sini. Untuk spot seperti ini biasanya untuk memikat burung tekukur. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita langsung menuju ke tempat pemikatan di sana. Play by TF card. Baru dipasang langsung lengket bosku. Satu poin burung kolibri wulung muda. Poin pertama bosku, mantap. Ini poinnya bosku. Sangat lengket sekali ke pulut. Walaupun pulutnya glowing sudah hitam, tapi mantap jos. Oke, sekarang kita ambil bosku. Kolibri. Oke, kita lepaskan. Wah, sangat lengket bosku, lengket nian. Pulutnya lengket nian. Kita ambil satu bosku. Kolibri bosku. Mantap. Dan yang ini bosku. Kita ambil dulu.
Kenapa bisa lengket di kepala bosku? Maaf kawan. Ambil satu lagi. Ini sepertinya sedikit mulus, nanti bisa kita bersihkan. Oke. Tinggal satu lagi bosku. Lengket sekali kawan. Enggak apa-apa, nanti saya coba bersihkan. Oh, ada bulu yang tercabut. Mantap kawan. Oke bosku, inilah 2 poin burung kolibri bulung yang kita dapat hari ini. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah kolibri bulung yang masih muda. Bisa terlihat dengan jelas di sini, pangkal paruhnya juga masih putih. Ini sangat masih muda sekali bosku. Di sini untuk trotolnya belum ada yang tumbuh, berarti sangat masih muda. Untuk burung kolibri wulung ini akan segera kita rilis. Ayo kawan, langsung kabur, mantap. Poin berikutnya, kita dapat kolibri wulung yang sudah trotol, cukup lumayan dewasa. Bisa terlihat di sini trotol di bagian kepalanya sudah mulai tumbuh mengkilap, dan di bagian dagu juga sudah terlihat udah mulai tumbuh trotolnya bosku. Bisa dilihat di sini. Oke, kolibri wulung muda ini akan kembali kita rilis. Ayo kawan, langsung kabur, mantap. Berikutnya kita dapat 3 poin perenjak. Oke, mantap bosku. Wah, yang satunya sangat gacor. Itu sepertinya antara gacor dan takut. Wah, malah gelut bosku. Oke, seperti biasa, poin ini segera akan kita rilis. Oh, jangan main hajar bosku. Sekarang kita rilis secara bersamaan saja bosku. Mari kawan, kabur. Oke bosku, seperti yang terlihat semua poin telah kita rilis. Salam lengket. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel kita ini bisa lebih berkembang dengan baik. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam lengket.